Kemarin saya sudah coba bermain game Toy Story 3 menggunakan PS3 tapi layarnya menggunakan layar HP. Di sini saya mau mencoba menggunakan layar 40 inch. Kira-kira game PS3 Toy Story 3 ini cocok gak dimainkan di tahun 2024 ini? Oke teman-teman, untuk resolusinya sendiri kalian bisa lihat ya, di sini 1080p untuk Toy Story 3 versi PS2 ini guys. Oke teman-teman, jadi di sini itu resolusinya tanpa setting-setting 1080p ya, terdeteksi sama TV-nya. Dan di sini itu apa ini? Ya gimana sih? Lupa lagi. Dan di sini itu Toy Story 3 itu yang versi PS3 berbeda dengan di versi PS2 guys untuk ceritanya. Jatuh mulu nih si Udin ini. Udah jatuh lagi. Harus gimana guys? Setelah ini harus pakai si bus. Aduh, harus ngelempar si ini ternyata. Ini apaan sih? Di sini bisa bergantian karakter secara bersamaan atau gimana lah, gak tahu guys. Kita lempar nih si Jesse ini, cuman ngelemparnya gimana, gak bisa diarahin. Throw drop mungkinkah dilempar ke sini mungkin. Sampai
Oh, hello there. Cara ngarahinnya gimana sih? Atas bawahnya, guys. Aduh, ini malah kamera. Woi. Throw. R1 help. Salah. Kemarin bisa, kok sekarang jadi gak bisa. Tombol apaan lagi bentenguk banget. Nah, ini baru bener nih. Mukanya ngeselin banget. Oh, hey. Wow, I haven't found Andy's cell phone, but I have discovered a new smell. Great, we got the cell phone. Now we just need to call it from the home phone. Rex is still MIA. And hasn't brought back the cordless phone. We better see what's keeping him. Come on. Oke, ini yang misi telepon, guys, ya. Jadi kita harus ke atas untuk melemparkan para sergeant-sergeant itu ke handphone yang ada di meja atas ini. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah gambarnya masih bagus di tahun 2024 untuk PS3 Super Slim atau tidak? Game Toy Story 3. Ini ceritanya berbeda dengan di versi PS2, teman-teman, ya. Oke, see you in the next video.